sahabat sekalian, pada video kali ini saya akan menunjukkan perjalanan menuju Situ Gunung, Curug Sawer, dan Jembatan Gantung di Sukabumi dengan menggunakan kereta api dari Bogor. Anda bisa naik dari stasiun Paledang atau dari stasiun Batu Tulis. Jam keberangkatan jam 8 lewat 1 menit ya. Gerbongnya cukup bersih dan ada toilet di setiap gerbongnya. Beberapa stasiun yang akan dilewati adalah Maseng, Cigombong, Cicuru, Parung Kuda, Cibadak, dan Karang Tengah. Kita akan turun di Cisaat menjelang jam 10 pagi. Sekarang 9.47 kita ada di stasiun kereta Cisaat. Sampai di stasiun Cisaat, kamu bisa pesan gokar langsung menuju Situ Gunung dan bisa tiba dalam 30 menit. Jauh dari stasiun terdepan jalan raya jauh, maka kita ini naik untuk naik gokar. Kita sudah sampai di pintu gerbang Situ Gunung pukul 10.30 pakai go-kart dari stasiun ke sini. Oke, selama perjalanan 2,5 jam dari stasiun Batu Tulis Bogor, kita tiba di Situ Gunung jam 10.30 siang. Selamat berlibur, semoga bermanfaat.